Okey, hari ni kita ada dengan Abu lah. Abu? Ya, saya. Mungkin nama Abu tu sangat simple, macam nama Ali. Macam nama-nama kita baca dalam kutus korang dah. Abu, Ali, Hasan, Ahok, Ahmeng, Mutu, Velu. Tapi nama penuh lah, Abu. Tak pernah aku tahu nama penuh kau. Nama penuh saya Abu Zahrin bin Abu Talib. Abu Zahrin bin Abu Talib lah. Memang orang panggil Abu ke macam mana? Kan ada nama panggilan-panggilan lain? Di kalangan keluarga panggil Arin. Di kalangan kawan-kawan sama... Tiba-tiba automatik semua panggil Abu je. Dan saya pun okey lah. Memang daripada sekolah. Senang lah. Senang lah. Okey, okey. Sama sekarang orang panggil Abu. Okey. Ni nak tanya. Berada di Red Circle dan antara tunjang atau tulang belakang untuk Robo Zeta kan. Boleh tak cerita tentang awak punya position, peranan dekat sini dan pengalaman sepanjang berada dekat sini? Dah berapa tahun? Apa dia punya pahit manis? Mungkin boleh ceritakan sikit, Abu. Saya cuba... santai dan ringkaskanlah. Ya, ya. Saya punya keceritaan. Robo Zeta ni bermula lebih kurang dalam, tak silap saya, 2016. Mula-mula masa Ahmad Fidaus datang jumpa saya. Okey. Masa tu dia dah start Red Circle ni. Saya masa tu dekat tempat lain, tapi kita memang dah kawan lama. Saya dah kenal Ahmad Fidaus ni daripada 2004. Lama dah? 2003-2004 macam itulah. 20 tahun? Dah dekat 20 tahun dah. Jadi bila saya jumpa dia dalam 2016, tak silap saya, 2015-2016. Right. Dia datang saya dengan satu idea untuk buat satu animation. Masa tu dia ada beberapa reference. Lepas tu dia bincang idea dengan saya. Daripada situ bermulanya, berputiknya idea Robo Zeta ni lah. Basically daripada Ahmad Fidaus, dia yang datang jumpa, dia yang propose idea tu dekat saya. Saya pun minat untuk join in lah. Ini tahun 2004? Tak, ni 2016 macam tu. Okay, saya jumpa, saya kenal dia 2004. Saya dah berkawan dengan dia daripada situ lah. Okay. So dalam 2016 macam tu dia datang. Maknanya masa tu kita dah kenal lama, kita dah kawan dah pun. Dah kawan. Dia datang sebab dia tahu saya buat animation. Dia nak buat, dia lah, dia putihkan idea Robo Zeta ni. Saya pun sangat berminat lah. So dia minta saya buat design. Masa tu mula-mula dia kan buat design. Kita design karakter, kita sketch banyak masa tu. Conteng, saya duduk dengan dia, kita banyak brainstorm idea ni lah. Sampailah betul-betul jadi rupa Robo Zeta. Untuk yang mula-mula lah. And then Robo Zeta ni evolve along the way sampai ke sekarang ni. Kita dah ada season 1, 2 dan 3. Sepanjang nak sampai ke season 3 ni ada evolution karakter ni jugalah, daripada 2016 sampai sekarang 2023 ni. Pengalaman saya bekerja, pengalaman buat animation Robo Zeta dekat Red Circle ni, saya rasa okey lah. Macam mula-mula dulu start, saya work from home sebelum PKP lagi. Right. Sebelum era COVID-19 lagi, saya dah buat kerja kat rumah. Jadi saya bergerak daripada rumah lah. Then saya datang, saya datang dekat ofis seminggu sekali, dua kali. Masa tu saya dengan Ahmad Fidaus, dengan Din. Masa tu Din pun Din pun dah join the team untuk gerakkan benda tu lah mula-mula. Maksudnya awak memang daripada peringkat production, penjanaan idea dan peringkat asal. Betul. Maksudnya even the actual episode start kick off, awak dah memang actively progress buat benda tu lah. Yes. Non-stop. In short, I'm there in the first day. Maksudnya first hari pertama idea Robo Zeta ni timbul, saya dah dengan Ahmad dah. Maksudnya design yang Robo Zeta sekarang ni pun daripada saya lah. Maksudnya awak lah bapa Robo Zeta? Dengan Ahmad, dengan dia lah. Sama-sama lah. Okay. Sama-sama lah. Okay.